Bu, Kaina sayang ibu. Kenapa kamu, Kak? Dengan kejadian badai Bu Tami, meninggal saat kelahiran anaknya yang ketiga, taruhannya nyawanya, Bu. Itulah pengorbanan dan perjuangan seorang ibu, Kak. Oh iya, ibu nanti salah satu tim yang memandikan ya, Bu. Insya Allah, Kak, jika dari keluarganya tidak ada yang memandikan. Kan Bu Tami tidak disukai keluarganya, Bu. Padahal keluarganya kan orang kaya. Hus, nggak baik bicarakan orang yang sudah meninggal. Iya, Bu, maaf. Gimana, Ustazah? Jenazah sudah dimandikan? Insya Allah segera kita mandikan. Keluarganya memasrahkan ke kita, Bu. Biar cepat selesai. Ayo kita mulai saja, Bu. Oh iya, mari Bu. Kak, Ibu mandikan jenazah dulu ya. Kamu duduk aja di situ. Iya, Bu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ibu ikut ke makam. Sepertinya enggak, Kak. Kita langsung pulang saja ya. Iya, Bu. Perasaan ada yang lewat di depan jendela. Tapi apa ya? Ini halusinasi aja kali ya. Tutup dulu deh gordennya. Tadi keranda bukan sih yang lewat ya? Ujungnya aja sih sekilas, jadi nggak jelas. Ah, sudahlah, ngapain dipikirin? Hah? Kayak ada yang ngetuk pintu? Mbak Sari... Mbak Sari, buka pintunya Mbak. Tami mau masuk. Astagfirullah, kayak nggak asing itu suaranya. Suara Bu Tami kalau main ke rumah kakaknya Bu Sari. Tapi kan Bu Tami sudah meninggal. Tadi siang sudah dikubur. Masa pulang sih? Mbak Sari, Mbak Sari. Buka pintunya, Mbak. Tami mau masuk. Jelas banget suara itu. Tapi masa iya, Bu Tami? Wah, ada yang gak beres ini. Kamar ibu, ah.
Astagfirullah, Kak. Bikin kaget aja kamu. Ibu, di luar ada suara. Shh, masuk, masuk. Tutup pintunya. Ibu dengar suara nggak? Suara ketuk pintu dari Bu Tami. Iya, dengar. Kamu malah bikin kaget. Masuk nggak ketuk pintu. Ya maaf, Bu. Kayaknya cuma mastikan aja. Dan mau nanya, siapa itu yang ketuk-ketuk pintu? Mbak Sari. Mbak Sari. Buka pintunya, Mbak. Tami mau masuk. Tuh, Bu, kedengeran lagi. Iya, Ibu juga dengar. Bangunin Ayah, biar Ayah yang lihat ke depan ada apa. Ya udah, Bu. Ya, ya. Bangun bentar ya. Ada apa sih, Bu? Coba ya dengerin deh. Ada yang ketuk pintu ya. Paling sebelah, baru pulang, Bu. Ayah dengerin suaranya. Ada yang aneh nggak? Mbak Sari. Mbak Sari. Buka pintunya, Mbak. Tami mau masuk. Tami? Bukannya udah dikubur tadi siang? Makanya ya. Coba Ayah lihat, Gi. Ya udah, Ayah lihat dulu. Astagfirullah, masa iya sih? Udah mati pulang? Ada apa? Gimana ya? Iya ya, ada apa? Tadi saat Ayah lihat pertama, benar Bu, Tami dengan memakai baju saat dia mau meninggal. Tapi saat Ayah lihat kembali, bayangan Bu Tami tadi hilang, nggak ada. Astagfirullahaladzim, semoga Ibu Tami tenang di alam sana. Yuk, kita kirim Al-Fatihah untuk Bu Tami. Semoga diberikan ketenangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin.